Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak unboxing koleksi sendiri Hot Wheels Wheel Garage. Kenapa nak unboxing? Sebab saya nampak dia dah ada cat tetangga di tayar tu. Jadi rasa lebih baik kita buka. Dia dah melekat di plastik tu. Saya pun ni koleksi saya dalam 2-3 tahun lepas. Nah, ini hasil daripada pemberian kawan. Saya bukan seorang pengumpul Hot Wheels, tapi bolehlah saya buka-buka bagi anak main lah. Nampak cat dia pun dah tanggal. Dia dah ada apa, protective card ni. Saya bukanlah seorang yang arif pasal diecast sebab saya background RC. Jadi saya pun tak tahu apa kelebihan dia. Yang saya tahunya dia Hot Wheels Wheel Garage. Apa yang ditulis ni saya pun tak tahu. Volkswagen Drag Bus. Rear rider metal nombor 37 daripada 39. Ini back card dia. Nampak kad pun dah ada lemau-lemau ni. Kita buka lah tengok macam mana. Okay. Tapi saya suka lah Volkswagen Red Truck ni. Kalau boleh buat RC macam ni memang lawa lah body dia. Kita cubalah lepas ni. Okay. Ini kita buang. Okay, wow, cantik juga. Dia boleh buka, boleh open dia punya hood belakang dia untuk reveal engine. Mungkin kita lepas ni boleh custom cat ke, so nampak lebih realistik. Tayar dia getah. Dia punya bawah dia tu cantik juga detail dia. Seperti saya tunjuk tadi, saya nak buka kad tu sebab dah ada dia lokos cat. Lokos cat, orang kata panggil lokos cat sebab cat chrome di rim ni dia dah melekat di plastik. Jadi kita buka lah, open, boleh buat display. Okey, ni cantik lah. Tapi masih lagi kecil. Saya kumpul juga 150. Kalau kira size compare dengan 150 ni, 164 ni lebih kecil di size Hot Wheel. Okay, Volkswagen Drag Bus, Drag Truck. Cantik jugalah. Okay, itu saja. Kita akan unboxing banyak lagi diecast dan juga RC. Tadi kita dah pun review Huina yang tu. Kita dah review play dan main. Okay juga. Untuk diecast Huina ni kita dah restock banyak ada. Yang ni kita masih ada lagi ada satu. Yang ni KDW mixer. Okay, kita next time kita review lagi. Subscribe channel YouTube Purple RC Team. Thank you.